Hello, welcome back to my channel. Kali ini aku mau tutorial makeup dan aku pakai produknya Vocalure dan beberapa drugstore lainnya. Kurang lebih looknya nanti bakal kayak gini, so stay tuned. Nah, wajah aku ini udah pakai foundation ya. Mengenai primer, moisturizer dan foundation yang aku pakai nanti aku tulis di description box. Pertama-tama aku mau gambar alis dulu. Ini aku pakai eyebrow pennya dari Vocalure. Ini bentuknya kayak gini, jadi ujungnya ada sikatnya. Ini pertama aku bingkai dulu untuk alisnya dengan menggunakan pensil Vocalure ini. Nah, selanjutnya untuk arsirnya aku juga masih menggunakan eyebrow pennya Vocalure ini. Nah, terus aku pakai Catrice yang Inset Eye Highlighter Pen, tapi ini aku gunakan sebagai concealer di sekitar alis untuk mempertegas bentuk alis. Nah, terus kita blend pakai kuas highlighter pen tadi supaya lebih menyatu dan concealnya lebih rapi dan gak ketara. Selanjutnya aku pakai Catrice Eyebrow Filler ini untuk mengisi alis dan supaya bulunya tetap stay di tempatnya. Selanjutnya aku mau contour dan ini aku pakai City Color yang palette yang ini udah rusak tapi bos kecil lagi, jadi udahlah yang apa-apa. Ini aku pakai yang di tengah. Untuk eye primer aku pakai Wet n Wild, cukup ditaruh di jari aja terus dibaurin pakai jari di kelopak mata. Untuk eyeshadow-nya ini aku pakai yang Vocalure yang neutral shade gitu. Dan pertama kali aku mau pakai yang warna nomor 5 dari kiri. Ini aku taruh di crease bagian luarnya dulu, yang kanan dan kiri semuanya. Ini memang kayaknya nggak gitu kelihatan di kamera ya. Ini warnanya memang neutral gitu. Terus udah rata kanan kiri. Lanjut ke warna yang nomor 2 dari kiri ini, warna orange-orange keemasan, aku taruh juga di crease tapi yang bagian luar aja. Ini untuk transisi warnanya. Kemudian kita baurkan dengan kuas supaya lebih ngeblend. Terus ini aku ambil warna nomor 4 dari kanan. Ini warna kayak krem-krem metalik gitu. Ini aku baurin ke kelopak mata aku cukup dengan jari. Tentu yang glittery ini kadang-kadang lebih enak sih kalau pakai jari, lebih ngeblend aja gitu rasanya dan lebih terarah. Terus ini di blend aja pakai kuas lagi supaya lebih alami gitu, nggak yang kelihatan ada potongannya. Nah, selanjutnya untuk yang di ujung banget nih crease-nya supaya ada efek dalamannya gitu, ini aku pakai di ujung sambil dibaur-baur terus supaya ngeblend.
Nah, terus ini aku ambil coklat yang nomor 2 dari kanan ini untuk lebih memberikan efek nyatu ke bawah mata. Jadi ini aku buat garis gitu di bagian bawah mata tapi ujung luar aja. Terus lanjut, ini aku pakai yang eyeliner pensilnya Makeover, taruh di ujung-ujungnya aja ya, seperti ini. Lalu kemudian di blend dengan menggunakan kuas, cukup di ujung luar aja ya, karena dalamnya kita nanti akan lanjutkan dengan menggunakan white eyeliner. Ini aku pakai silver, Zachary Girl yang silver untuk di bawah mata. Nah, selanjutnya ini aku mau pakai highlighter ini dari Focolor yang Blossom nomor 4. Dan ini rencananya mau aku pakai untuk muka mata, jadi cukup pakai jari aja, taruh di ujung mata bagian dalam. Nah, selain itu aku menggunakan highlighter ini juga di bawah alis supaya untuk menonjolkan tulang alis. Dibaurkan dengan menggunakan kuas. Selanjutnya ini aku mau pakai eyeliner dari Focolor yang Speedo. Ini dipasang di area mata. Ini aku buat sedikit nge-wing keluar ya, tapi nggak terlalu heboh. Ya, selesai yang kanan, lanjutin dengan yang kiri. Oke, ini kira-kira penampakan matanya sekarang. Kemudian selanjutnya pakai Focolor Mascara. Ini maskaranya nggak yang langsung bikin bulu mata pop up gitu, tapi dia tuh kayak tetap lemas tapi jadi tebel gitu loh bulu matanya. Oke sih untuk yang maskaranya ini. Nah, selanjutnya ini aku mau pakai blush on. Ini dari Focolor juga. Ini cukup pakai brush tipis-tipis saja, karena ini aku mau pergi siang biar gak minor. Terus aku pakai NYX yang highlighter palette ini. Ini aku pengen pakai yang warna kuningnya supaya ada efek-efek glowing aja gitu di bawah matahari. Oke, selanjutnya ini aku pakai press powder dari Focolor juga untuk ngeset. Tapi aku ngesetnya kali ini nggak pakai brush seperti biasa. Ini aku pakai beauty blender gitu. Ya, ini aku tap-tap aja yang kira-kira butuh untuk diset. Aku aplikasikan. Selanjutnya untuk lipsticknya ini aku pakai Focolor juga, nanti aku tulis di description box walaupun akhirnya aku ganti Wardah setelah itu. Terus jangan lupa habis ini pakai bulu mata palsu.